Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuai kata ibu minggu kemarin, hari ini kita ulang matematika ya. Ya. Siapin alat tulis, kertas, pensil di meja kalian ya. Kertas ngapain ya, Kak Meno? Enggak, Bu. Saya cuma lihat aja. Kamu kira saya nggak lihat? Sekarang kamu kerja di depan. Iya, Bu. Kenapa lantai 4 dikosongin? Gue jadi penasaran deh. Ya tahu tuh ya, padahal kan sayang banget gitu ya. Itu kan lantai 4 bisa dijadiin ruang kelas tuh yang banyak gitu buat bocah-bocah di sini. Katanya sih, lantai 4 itu ada penunggunya. Jadi siapa aja yang naik ke lantai 4, itu pasti gak bakal bisa balik lagi. Hah, jadi maksudnya kayak pindah ke alam lain gitu? Iya, kayak gitu. Gue sih gak percaya lah yang gitu-gitu tuh. Biasanya di film-film doang itu. Ya, yeah, jangan sotoy lu. Kalau beneran ada gimana? Ya udah kita buktiin aja kan. Gue juga penasaran gitu. Soalnya gue udah lama banget di Yadika ini tapi gak pernah naik ke lantai 4 gue. Eh jangan, gue takut gak bisa balik. Udah, santai aja kan ada aku yang selalu ada buat kamu. Jijik banget dengernya. Ya udah gimana dah lu ikut ngantar lu. Malah gak bisa tidur lagi gara-gara penasaran. Ya juga sih ya. Yaudah deh, abis makan ini kita ke lantai 4. Ya udah ya. Kejauhan, turun yuk. Taruh lu, gue bisa penasaran nih.
pelajaran. Apa kita samperin aja ya? Tapi gue takut. Gue samperin aja daripada nanti kita nggak balik. Tamat wait kita. Aduh, nyari deh. Siapa? Lo mau ngapain dari kita? Pun, ayo lari. Kita bisa lari guys, kita coba turun. Tapi masih kejebak di sini. Kalian tidak akan bisa lari dari sini. Lo emang mau ngapain dari kita? Lo mau apa? Minta tolong apa? Mayat? Mayat siapa? Saya akan jelaskan dari awal. Anak-anak, kita kedatangan murid baru di sini. Oke, silakan perkenalkan kita. Halo semua, nama saya Zufar dari SMA Pelita Bangsa. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Thank you.
Yo, gue disuruh sih. Kok jauh banget sih lu? Lu ngajak ribut. Bangun lu gitu, jatuh lu. Lu jangan macam-macam sama kita ya. Lu gak usah macam-macam sama gua. Kita kawasulin lu. Masih ada sisa, lu gak boleh balik hari ini. Dah, sana sekarang. Gal. Gorengannya, Bu. Gorengannya, Pak. Gorengannya, Bu. Masih banyak banget lagi ini. Gorengannya, Pak. Gorengannya, Bu. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan pulang kimia. Man, gue punya ide. Gimana gak kita gangguin Zufa? Biar dia nyompet. Gangguin si Cemi nih, Pak. Yoi. Gas, gas, gas. Pak, Zufa nyontek. Pak. Sekarang kamu keluar dan jangan ikut pelajaran saya selama 2 minggu. Gue sanggup jawab, kamu keluar sekarang. Jangan, Pak. Kenapa sih gue gak bisa hidup kayak orang-orang? Bisa hidup normal. Bisa hidup bahagia, normal. Kenapa sih gue gak bisa kayak mereka? Kenapa sih? Hidup ini gak adil banget sih berdua. Kenapa sih? Apa emang gue kalah aja buat hidup? Apa gue mati aja deh? Thank you.
cari ke sekeliling sekolah, tapi nggak ada. Gimana ya? Nah itu Supar, katanya nggak ada. Jadi sekarang kalian berdua duduk dulu. Iya, Bu. Kamu habis dari mana, Supar? Saya habis dari di atas, Bu. Habis dari Bu. Emang kamu tadi nggak ketemu Mesya? Yaudah, sekarang kamu ke tempat untuk kamu. Thank you.
aduh, maaf. Ya, kamu dari mana aja? 20 menit yang lalu saya dari lantai atas, Bu. 20 menit? Iya. Kamu udah hilang 5 hari yang lalu. Banyak orang yang cari kamu. Sekarang mana teman-teman kamu? Di lantai atas juga, Bu. Lantai atas apa yang kamu maksud? Lantai 4, Bu. Lantai 4? Lantai 4 bukannya dari tembok ya? Tapi pas tadi saya sama teman-teman saya mau ke lantai 4, itu lantainya ada, Bu. Tapi pas saya sama teman-teman saya turun, lantainya udah nggak ada, udah di tembok. Oh iya, sama saya mau menyampaikan sesuatu, Bu, ke ibu. Apa? Saya menemukan mayat siswa di sekolah ini, Bu. Mayat? Iya. Mayat siapa? Mayat Zufar, Bu. Zufar? Iya. Jadi selama ini... Kenapa, Bu? Apa yang ibu sembunyiin? Tolong ceritain ke saya sejujur-jujurnya, Bu. Baik, ibu akan jujur. Memang ada kasus kejadian 10 tahun lalu yang menggemparkan sekolah ini, yaitu tewasnya 3 siswa dengan mengenaskan, dan Zufar pun menjadi tersangka pembunuhan akan kasus tersebut. Kemudian kami menugaskan 2 orang satpam untuk ke lantai atas, tapi 1 orang satpam telah hilang karena ditarik oleh makhluk menyeramkan ke alam lain. Maka dari itu kami memutuskan untuk menutup lantai 4 agar tidak memakan korban lagi. Tapi Bu, yang membunuh mereka bertiga itu bukan Zufar, tapi arwah Zufar yang udah menghilang. Arwah Zufar? Maksud kamu? Jadi saat saya ke lantai atas, tadi saya bertemu dengan Zufar dengan muka yang berlumuran darah, dan dia bercerita bahwasannya ia telah meninggal sebelum ia membunuh mereka bertiga. Setelah Zufar bunuh diri di atas karena depresi yang menyisanya, setelah meninggal ia berniat untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menyakitinya dan akan meneror siapa saja yang berani memasuki lantai 4. Tetapi saat saya bertemu dengannya, ia meminta tolong kepada saya dan teman saya untuk menguburkan jenazahnya dengan layak, dan ia berjanji akan membebaskan lantai 4 dari terornya. Baik, saya akan minta tolong staf untuk ke lantai atas dan mengevakuasi jenazahnya.